Oke, pemirsa, jumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan atau menerangkan bagaimana cara membuat lovebird menjadi semi konslet ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Jadi dengan cara alami artinya makannya, pemberian makannya hanya millet putih saja ya. Dan tanpa dikasih jodohan. Ini caranya cukup mudah, pemirsa, pecinta burung kekek khususnya ya. Jadi cukup memberikan mandi tiap siang hari, ya, mandi basah ya, seperti ini sampai basah kuyup. Kemudian kita jemur. Ini penjemurannya yang sangat penting ya, harus kalian pahami ya. Penjemuran ini ada dua tahap ya. Yang pertama, ketika burung ini dalam keadaan basah kuyup, kita jemur di terik matahari ya, di panas ya, di terik matahari yang panas ya, yang sangat panas ya. Memang ketika hari pertama belum begitu terlihat karena dipastikan burung ini merasa stres ya, merasakan stres karena perubahan pola perawatan ya. Ya, itu yang pertama kita jemur pada suhu atau panas matahari yang sangat panas sekali ya. Setelah kering ya, ya agak kering gitu ya, agak kering, tidak kering, maksudnya kering bulunya, itu nanti baru kita pindahkan ke tempat yang agak teduh ya, yang agak teduh. Kemudian baru kita angin-anginkan ya, baru kemudian kita kerodong. Begitu kita lakukan sampai 1 minggu ya. Ini nanti burung akan menjadi semi konslet ya. Itu tadi pemirsa, yang sangat penting sekali adalah proses penjemuran. Yang pertama yaitu pada suhu pada panas yang sangat panas sekali ya, dipanaskan ya, di terik matahari yang sangat panas sekali, sekitar setengah jam ya kira-kira saja, bulunya tidak terlalu kering ya, agak masih basah-basah sedikit, baru kemudian kita pindahkan ke tempat yang agak teduh ya. Itu kita lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu mengangin-anginkan ya. Lakukan selama 1 minggu ya. Biasanya kurang lebih dari 1 minggu burung lekut sudah akan terlihat ya, menjadi semi konslet ini. Oke, demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian pecinta burung lovebird ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.